Teman-teman, jadi kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi, tepatnya ini ada di daerah Cibetung, Bandung Barat, dan telah terjadi pergeseran tanah dengan jangka lokasinya yang sangat luas. Tersumbat aliran. Cibetung gitu, gitu tinggal nih. Bicu. Hirup. Sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi, tepatnya ini ada di daerah Cibeduk, Bandung Barat, dan telah terjadi pergeseran tanah dengan angka lokasinya yang sangat luas. Jadi ini benar-benar mengerikan banget, asli serius, karena ternyata untuk pergeseran tanahnya yang tadinya saya kira kecil tapi sangat luas banget, dan ada salah satu sekolah yang memang terdampak oleh si pergeseran tanah ini, teman-teman. Makanya kita pengen cek juga nih, sebetulnya di sini tuh memang sebagian warganya sudah diungsikan, mengingat pentingnya keamanan warga. Jadi ada beberapa rumah juga di sini yang sudah dikosongkan sekarang. Kublu-kublu. Si umur luas ay. Ah iya tau, hilun kona yang biasa. Luas. Si kuna wak. Lu gak gepluk. Ok. Kuma bite? Langsung ya. Nah sekarang kita akan coba cek ke beberapa titik lokasinya, teman-teman. Yuk ikuti terus sahabat alam. Oke. Lihat. Jadi pergeseran tanahnya itu mulai dari atas. Ini sebetulnya perbukitan, teman-teman, dan di bawahnya itu ada sungai yang sangat besar. Nanti kita juga mau cek ke bawah, tapi kita lihat dulu nih. Ini skala bangunannya aja benar-benar hancur kayak gini. Tapi untungnya memang terjadinya itu ketika sekolahnya lagi nggak dipakai. Cuma lihat, goblok parah sih. Belah tinggal di kadi itu. Siap. Si gamenu letiknya. Jadi gimana? Oke teman-teman, sebetulnya ini beberapa bangunannya masih berpotensi rubuh, tapi ada beberapa yang masih berdiri kayak gini. Cuman lihat di sini juga udah banyak rengat-rengat tanah, retakan-retakan tanah, dan wah ini emang benar-benar gak bisa di ini lagi sih. Tuh, apalagi di sebelah sana, jadi kelihatan banget posisinya. Tadinya itu si tanah ini tuh sejajar dengan yang ada di atas sana. Berarti bisa diperkirakan ini tuh pergeseran tanahnya benar-benar tinggi banget coy, jauh. Bahkan ini dampaknya kan tadi sampai ke bawah. Makanya pengen nanti coba nyisir si retakan ininya nih, belahan tanahnya ke bagian mana ujungnya, kita coba lihat. Sekarang kita coba lihat-lihat dulu nih di bagian sekolah ini. Tapi di sebelah situ juga ada lubang manusia dong tuh. Ya. Yeah.
Gila ini bro, parah hari nih. Saya mau coba ke sebelah sana biar teman-teman lihat betapa jauhnya pergerakan tanahnya. Wih, setangtung. Keramiknya bulat ini. Eh, ini luhur, empat bulat kiu. Agak siap. Bulat, ini gak bisa. Mengerikan, boy. Itu untungnya pas berat sekarolanya. Jadi ini tuh kejadiannya sebetulnya malam. Kejadiannya malam pas memang lagi dihuyur hujan gede. Sekarang kan memang lagi musim hujan, teman-teman. Hujan gede, terus ya itu terjadilah pergeseran tanah. Tapi untungnya itu ya itu gak ada korban yang sampai meninggal dunia. Cuma mungkin ada beberapa korban juga yang ada luka kecil ataupun apa, trauma mah udah jelas pasti. Tapi sebagian korbannya sudah diungsikan ke tempat yang aman. Dan tempat ini ya dikosongkan karena emang sudah berbahaya coy untuk ditinggali lagi. Jadi ini adalah salah satu rumah yang sudah dikosongkan. Dan lihat ke bawah juga memang sudah dikosongkan. Tuh, terlihat dari puing-puing rumah yang ambrol. Dan ini untuk pergeseran tanahnya, teman-teman, sampai ke sebelah sana masih jauh. Ini rumah paling keren sih, ya. Anyaman bambu, tapi ya harus dikosongkan karena tuh ini udah pada retak. Itu masih mau gejro-gejro tuh. Parah katanya. Wah, itu nangis. Sini lagi peternakan dulu tuh. Ah, iya nanti.
Ya untungnya gak ada korban jiwa. Biar teman-teman lihat ini jalan miring kayak gini coy, miring. Oh yurut jongkeng gak sih kanang doma. Lihat, ini adalah ujungnya teman-teman. Jadi ujung dari pergeseran tanahnya itu sampai ke dasar sungai ini. Tuh. Jadi ini kalau misalnya tersumbat aliran, itu gede gitu. Oh, siapa? Itu tiali. Sampai awak. Anjir, ini datang kakai. Edan men, ditawak mau. Kok paling tawak keju. Keburu mah? Tui. Ini ganap. Ohnya. Bahkan di rumah warga yang memang sudah terbengkalai seperti ini, ini saking udah gak digunakan, dipakai buat bersarang kelalawar. Tapi saya lihat kelalawarnya nggak ada, cuma kotorannya aja tuh yang banyak. Numpuk banget banyak. Nah biasanya ditumpuk tuh kan. Iya nostalgia. Oh. Iya nanti mau mobilan. Anjir. Ini sesuatu banget coy. Ada bis. Ada bis terus ada puso, traktor, enon, engkol. Ini kalau zaman saya jaman dulu punya ini teh, luar biasa coy, bangga banget. Lo tinggal di jaman bahula sih ya seperti gitu. Kadang di beberapa tempat kayak gini teh kita bisa nemu tempat-tempat apa benda-benda jadul Ih. Ricoy. Hirup apa ya teh? Hirup. Lihat coy. Ih. Men, lihat sini. Wow, lihat. Pilih saya benar.
di rumah ini, karena tadi sebetulnya di pinggir rumah ini tuh ada balong yang udah kering. Sepertinya untuk jenis-jenis hewan yang biasanya di air seperti ular ini, mereka mencari tempat-tempat berlindung ataupun tempat yang lembab seperti ini. Karena di sini kan suhunya dingin, dan lihat, kita lihat ini ular apa. Iya, setik kuat bebaki, rot, buruk sengok nyali. Kita harus hati-hati, coy. Oh, guling, coy. Lihat. Nih, gak apa-apa, deket aja, soalnya ini mah ularnya diam. Asal jangan ada gerakan mendadak aja, coy. Lihat. Ini adalah ular weling, Bungarus candidus. Bagian kepalanya disembunyiin di bawah, dan bagian ekornya, lihat, ini lancip, membuktikan bahwa ini adalah ular weling atau Bungarus candidus. Nah, makanya ini yang harus diperhatikan. Makanya di beberapa kasus pun yang saya temukan di perkampungan, teman-teman, ular welang weling itu masuk ke dalam rumah, dan justru mereka mencari tempat-tempat yang lembab. Terkadang kemarin terakhir pun kita nge-rescue ada di atap rumah warga, karena atapnya memang benar-benar lembab banget. Selain mereka mencari tempat yang lembab, mereka juga pastinya mencari makanan. Nah, makanan untuk ular-ular seperti ini biasanya seperti tikus ataupun kodok, bahkan jenis ular lainnya, karena ular ini merupakan ular kanibal. Dan inilah yang harus diwaspadai ketika di tempat-tempat ataupun di perkampungan juga. Ular semacam ini bisa masuk kapan saja ke tempat-tempat ataupun sela-sela rumah. Apalagi rumah-rumah di kampung kan masih banyak yang tradisional. Kayak tadi kan ada papan-papan tuh. Nah, biasanya mereka itu masuk lewat celah-celah seperti itu, teman-teman. Ini luar biasa banget. Tapi karena memang ini memang rumahnya udah nggak digunakan, sudah tidak dihuni karena yang tadi ini bekas bencana pergeseran tanah tadi. Ini kita pindahkan saja nanti mungkin ke bagian bawah, yang tadi kita turun ke sungai nangkep biawak kedapet, kita pindahkan ke bawah aja biar dia lebih aman dari interaksi ataupun mungkin nanti ada aktivitas relawan ataupun manusia yang masuk ke sini, coy. Lumayan gede. Oke. Nih, kita perlihatkan buat teman-teman taring ular weling kayak gini. Eish, lihat, gak ada toleransi, coy. Ketika tergigit oleh ular satu ini, resikonya adalah kematian. Nih, ini taringnya, coba perlihatkan buat teman-teman. Dah, dot, enggak, mengerikan. Oke. Mungkin untuk perjalanan hari ini itu saja, teman-teman. Kita rilis si ular weling ini di bagian bawah biar lebih aman lagi. Tuh, itu kan tadi di sebelah situ ada sawah, ada balong. Jadi ini mungkin pindah dari balong-balong yang tadinya meluap ke tempat-tempat seperti ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.